Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ke Pantai Nusa Kambangan ya. Jadi cuma bayar 40.000 pulang pergi ya. Perahunya kayak gini. Ombaknya lagi besar tapi nggak apa-apa lah buat adu nyali. Penumpangnya juga lumayan. Hi guys. Sana ya, Pak. Kene, Pak. Kene, Pak. Iya, 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 iya. Very excited, guys. Hey, baru pertama hari ini. Jujur aja ini pertama kali. Makasih ya. Buat aku bukan sih. Bukan ya. Iya, ya. Ini ya. Belum pernah ke sana sama sekali. Ini tadi kan ada rombongan, dia nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali, ada rombongan. Pas aja langsung. Soalnya kalau sendirian kan mahal. Ayo kita jalan dulu pakai pelampungnya dulu ya, buat keamanan, oke? Juga pelaut, cuman nggak pernah naik kapal kayak gini. Ini berasa kayak air udah di depan mata banget ini. Ini udah sampai di Pantai Nusa Kambangannya ya, tapi nggak tahu bisa ke lapas-lapasnya apa enggak, nggak tahu juga. Ini ada rombongan-rombongan juga, udah dari tadi kayaknya dia mau pulang. Wih, pantainya bagus sih. Panas sih yang siang-siang kayak gini ya. Ada orang mancing juga sana, kita lihat juga ya. Kayaknya dapat banyak itu yang mancing. Tempatnya keren banget di sini ya. Adem, bukan sih adem karena panas ya, pantai panas ya, tapi bagus juga. Kalian harus ke sini ya. Tulis komentar, saya ajak sini, tenang aja. Pokoknya gitu ya. Tonton terus, ikuti terus seruan di tempat-tempat pariwisata yang ada di sekitar saya.
Kalian harus kesini, harus pokoknya. Pantainya bersih, Pak. Terus banyak, Pak. Ikan apa, Pak? Belanak. Cus. Ini, Pak, ya. Cepet banyak, guys. Mantep, mantep. 1 kilo lebih lah. 1 kilo lebih ya, Pak, ya. Karang-karangnya juga bagus-bagus buat foto-foto sini sih. Hey, karena saya sendirian, jadi nggak ada yang motoin. Bikin video sendiri, motoin sendiri, udah apa adanya ya. Tapi keren, bener keren. Itu angker sebenarnya sini ya. Nusa Kambangan tuh angker. Mancing, Om. Ini padahal hari biasa lo ya, tapi rame lumayan lo. Di sini tuh ada beberapa lapas ya, penjara ya. Kalau yang ada lapas penjara, itu udah kelas-kelas berat kayak bandar narkoba kayak gitu. Yang pokoknya yang dieksekusi-eksekusi mati di sini, kalau enggak yang seumur hidup lah. Itu ya. Ayo kita ke sana ya. Ini pantainya kayak gini, kecil ya. Tapi nggak tahu di dalamnya itu apa aja. Ayo langsung kita ke sana, Pak. Berangkat. Jadi di sini tuh ada cagar alam Nusa Kambangan Timur ya. Jadi di sini cuman kayak undang-undang. Harus lewatin hutan katanya kalau mau ke Pasir Putihnya. Udah, Bu. Oke. Harus pakai pemandu, tapi saya mau jalan sendiri aja lah. Oi, oi, oi. Jalan kaki ke hutan, guys. Jos. Di sini enggak ada warung-warung sederhana, sini ada. Beli minum, beli makanan, ada apa sih? Bu. Biarin, Bu, biarin, Bu. Bismillah aja, Bu. Tadi rombongan saya udah kesana duluan. Tidak tahu. Gak kenal sih. Masih rindang. Katanya sih banyak monyetnya di sini. Kita jalan terus. Jadi tempatnya rindang banget kayak gini ya. Harus naik ke hutan dulu kayak gini. Saya sendirian ini. Nusa Kambangan kan terkenal banget ya. Penjaranya. Saya pertama kali orang sini loh. Baru pertama kali ke sini.
agak gak begitu rindang ya. Lumayan jauh, ada 2 kiloan lah. Cuma naik turun jalannya. Ini ada peninggalan Belanda juga di sini nih. Kayak benteng, bekas benteng gitu, udah agak rindang kena tanaman gitu, kayak kena pohon-pohon gitu. Ini dia benteng pendem namanya. Bukan ya? Coba lihat dulu lah. Benteng zaman dulu banget. Aduh, tempatnya sih. Bekas-bekas teman Belanda. Benteng. Cuman gak tahu kesananya masih ada apa enggak. Saya belum pernah sini. Sendirian takut saya mah. Kok ada sana? Bentengnya sini ada nih. Cuman udah hilang. Benteng lagi nih. Cuman pokoknya serem banget ya. Gak berani ya. Aku turun aja. Ini dia. Sisa-sisa bentengnya masih ada. Kokoh banget bangunan. Setelah sekian lama, jauh juga, hampir 2 km jalan naik turun, sekarang sudah sampai di pantainya nih. Pantai Nusa Kambangan ya, ini Pasir Putihnya. Kelihatannya sih bagus sih. Jujur baru pertama ini kesini. Keren. Ini hampir sama kayak Pantai Krapyak ya. Nanti saya bikinin video di Pantai Krapyak ya, nanti ya. Di Pangandaran itu kayak karang-karang gitu ya. Bagus juga sih tempatnya ya. Keren. Wih. Banyak sampah-sampah juga ya, maklum orang Indonesia dan menjaga kelestarian alam. Maaf sayang, ada kera-keranya juga sih di atas itu. Ada kera-keranya juga tuh. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Ada keranya juga, bro. Tuh, kera hitam di sini cuy. Tuh, manjat tuh, kelihatan nggak? Tuh, banyak keranya loh, kera hitam loh. Biasanya kan keranya kayak gitu, kayak coklat-coklat gitu ya, ini hitam loh. Berarti di sini tuh harus hati-hati, jangan sampai lengah bawa barang. Diambil ntar udah raib. Banyak monyetnya sini, hitam-hitam. Tuh. Kelihatan kan? Di semua apa? Sum-sumnya. Tuh. Tuh kelihatan.
dia pantainya, guys. Keren banget. Buat foto-foto bagus banget. Cuma saya nggak berani ke sana-sana ya. Ada karang-karang situ bagus sana sebenarnya buat spot-spot ya, buat foto, buat apa. Cuma karena saya sendirian nggak berani, takut ada apa-apaan. Itu juga ada beberapa pariwisata, para wisatawan di sini pada datang tuh. Ada dua pantai sini. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama namanya Pantai Karang Bolong. Ini nggak boleh sama sekali masuk ke laut, soalnya ini arusnya gede banget sana. Nggak boleh sama sekali. Ya foto-foto di sekitaran sinilah. Ada tulisan juga sana tuh dilarang masuk ke laut, berbahaya. Boleh. Bagus pantainya. Kita naik ke atas ya. Pohonnya juga rindang sini. Itu tuh. Ini harus kesini ya teman-teman ya. Mungkin kalau malam ombaknya lebih gede. Mau naik dulu, naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di sana juga ada pantai ternyata, pantai tersembunyi. Tapi karang semua ya. Oh, aksesnya susah tapi harus lewat karang-karang. Ih, kalau ini banyak sama teman-teman, saya berani kesana. Saya sendirian gak berani sama sekali. Wow, keren, keren banget. Kayak hidden place gitu ya, bagus banget. Hampir kayak Uluwatu kalau di Bali. Uluwatu. Bagus ya. Nah sekarang kita lagi menuju ke pantai yang kedua ya. Kayaknya sambungan pantai yang tadi. Oh, di sini malah agak rame. Mus-musan sayanya. Ini bekas-bekas benteng, bangunan bekas-bekas benteng nih.
pantainya juga sama kayak tadi sih, cuman di sini agak lebih luas ya. Dalam ke atasnya ya? belum cuma di pantai sana aja tadi sih ke atas ya? Bagus sana ya pak? Oh harus ke sendirian takut kita. Oh gitu ya, harusnya ada pak, ada yang mandu di sini tuh, kalau sendirian mah saya takut. Ada ular gitu ya. Oh, di sini lebih bagus loh pantainya loh, bener deh. Keren. Lebih asli nih kalau mau camping-camping di sini, bagus banget. Cuman enggak tahu dibolehin apa enggak kalau camping ya. Tapi emang bagus banget, mau mancing kayaknya banyak ikan-ikan besar di sini. Soalnya kan arusnya gede, banyak karang, pasti banyak ikan sana. Kita ke pojokan sana ya. Keren pantainya, keren. Ini Pantai Nusa Kambangan ya. Jangan lupa kalau ke Cilacap harus ke sini, cuman 40.000 lah bolak-balik ya. Harusnya cuman 25.000, cuman 7.500 buat uang kebersihan, terus 7.500 buat uang keamanan, jadi 15.000 ya. Jadi 40.000 semuanya. Waduh, sini juga bagus banget. Keren. Cuy, nggak tahu nih banyak ularnya apa enggak di sini. Bagus banget sih tempatnya, cuy. Wih, lihat, buat foto-foto kesana emang bagus. Jos yakin, jos. Adem tempatnya kayak gini. Nih bu, di sini buat bikin camping gitu bagus. Sambil lihat laut. Anginnya juga nggak begitu gede di sini. Terus kalau mancing juga kayaknya banyak. Tadi yang mancing kan banyak, ada dapet itu, ada 2 kiloan lebih itu dapetnya. Wih keren banget cuy. Surga tersembunyi ini di Nusa Kambangan ya. Jadi Nusa Kambangan itu bukan terkenal dari napinya aja, dari lapas-lapas yang serem yang berat-berat, tapi ada keindahan juga di sini. Pantainya bagus, biayanya murah kesini, keren pokoknya deh. Terus ganjos. Ini nih dari sini tuh sampai ke sana itu pantai semua itu. Itu pantai semua. Keren punya ya. Cuman di sini kan nggak boleh berenang ya, karena itu, karena ombaknya besar juga di sini karang, takut kalian kena karang nanti malah jadi berabeh ya. Capek mau ngadem dulu ya, capek banget, panas. Ayo kita ngadem lagi. Ngadem. Tuh, lagi sekali lagi tuh. Wih, keren. Keren banget.
Oke, berhubung waktunya sudah sore, jadi sekarang mau pelan-pelan pulang ya. Di sini katanya masih ada harimau sama babi hutannya banyak. Kalau babi hutannya banyak, cuman harimaunya itu ada di sini, ada, masih ada. Jadi banyak orang yang bisa ngeliat di sini. Kalau sekitar jam 6 itu turun mereka harimaunya. Bahaya juga kan. Di sini ternyata nggak boleh camping. Yang mancing juga harus tidurnya di perahu. Bahayanya itu. Tapi tempatnya emang bener-bener keren kayak gini ya. Keren banget. Ini harus berhati-hati soalnya licin. Kadang ombaknya juga gede sini. Tadi kan kita berangkat lewat ininya ya. Lewat apa namanya tadi, hutannya ya. Sekarang kita lewat pesisirnya. Tapi harus hati-hati, licin banget. Bener-bener bagus sih tempatnya. Ternyata malah lebih dekat lewat sini loh daripada lewat yang tadi itu berangkat. Ini sekitar jam 3 lebih, jadi udah agak gelap ya. Saya juga takut ini sendirian tadi. Ada pemandunya juga, cuman saya tinggal. Karena itu bukan pemandu saya, masih ada rombongan sendiri sana tuh. Jadi kalau kesini mendingan rame-rame deh. Ada gua juga di sini guys. Dalam tuh guanya tuh serem juga sih. Guanya tuh nggak berani masuk ke dalam, takut ada ular ya. Soalnya ular laut itu kan bisanya bagus banget ya, apa ya, parah banget, berbisa banget, yang hitam putih gitu loh ularnya. Pasirnya juga bersih. Tuh. Ada nelayan juga lagi jaring ikan. Dapat apa enggak tahu tuh. Lihat. Liatin. Ini kalau di Bali ya, tempat kayak gini udah mahal banget ini. Beneran ini. Kita udah nyampe tempat berangkat tadi, kita udah sore, saya juga mau pulang.
banget cuy. Oke, gitu aja ya. Jadi Pantai Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap ya. Bukan hanya sekedar terkenal dengan penjaranya, seremnya, tapi di sini juga ada keindahan alam yang tersembunyi. Bagi kalian teman-teman yang mau kesini, silakan kalian komentar ya. Nanti saya anterin ya. Oke. Itu aja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.